ini dengannya fil kiblat di dalam kiblat. Jadi tidak cukup dia dikatakan sebagai kiblat, karena dalamnya zonni. Tetap dalamnya zonni. Walisan murau bil aini al jidar dan al jidar, dan tidak ada yang dimaksud dengan ain itu temboknya saja. Tidaklah hanya yang dimaksud dengan ain itu temboknya saja. Jadi bukan hanya temboknya, yang bahkan sambil baitin makan dia itu adalah menghadap baitullah. Wahawahu dan udaranya ila samai sampai ke langit, wal ardi sabi'ati dan bumi yang tujuh, ke atas ke bawah. Jadi bukan hanya temboknya aja, bukan itu aja, bukan, tapi atas ke bawah. Wal mu'tabaru musamadatuha khurfan la'akibah. Wal mu'tabaru dan yang dianggap adalah musamadatuha, menghadapnya khurfan secara khurfan. La'akibah dan bukan secara hakikat. Yang sudah mendapatkan jadi huruf bagaimana keadaannya ini, yang umumnya, yang biasanya gimana kira-kira namanya menghadap. Wakau luar dan keadaannya menghadap kiblat bisa dengan dada, menghadapnya dada, dan diwajibkan dengan muka. Jadi walaupun mukanya nengok, tapi dadanya ke kiblat, jadi fil qiyam wal qumi pada berdiri dan duduk. Wa fil manqibaini dan dengan dua rukun. Wa muzamil badani ay aksarin dan sebagian besar badan ay aksarin paling banyak di badan. Fi ghairi ma pada selain keduanya berdiri dan duduk. Wa huwa rukun telah berdiri. Sujud dan sujud. Rukuk dan sujud. Jadi pada waktu rukuk dan sujud dengan dua pundak dan sebagian besar badan. Kalau min arafa anna bisa dirihi ma'al qudrati batala salatuhu. Kalau min arafa, maka jika berpaling ia antak daripadanya, kita disuntik dengan dadanya, ma'al kudrati pada ala'ali serta kuasa batal sholat, batal sholat. Emang ada yang begitu? Ada ya. Orang lagi salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyampe terlalu. Jadi menghadap kiblat itu sangat sah sholat bagi orang yang mampu mutlakkan secara mutlak. Ayat fil qurbi wal bu'di, maksudnya pada dekat dan jauh mesti menghadap kiblat. Nah, akhirnya fil qurbi bil yakin, akan tapi pada dekat dengan yakin. Dekat umumnya kita berada di sana. Di rumah, di dalam masjid.
ya, untuk menghadap arah kaabah. Wa fil waqti bizani, dan pada jauh dengan sholat dugaan kuat. Kalau tambah aku, maka jika memungkinkan akan dia ayat sunnia bahwa dia sholat ilal kiblat kepada kiblat qa'idan dalam keadaan duduk, wa ilal ghairika qa'iman, dan kepada selain selain kiblat dalam keadaan berdiri, mana yang harus dipilih? Ya. Duduk menghadap kiblat, kalau diri tidak menghadap kiblat, mana yang dipilih? Wajib istiqbal, maka wajib istiqbal menghadap kiblat. Kenapa? Li'annahu akramu, karena bahwasanya dia itu lebih kuat menghadap kiblat. Walaupun izla yasqutu fi naqli illa li ufri, karena tidak kukul ia pada sunat, tidak kukul ia menghadap kiblat pada yang sunat illa li ufri, kecuali karena uzur. Kasabari seperti musafir, salat sunat musafir boleh menghadap kiblat. Bila pelatihan nilai kami pun ini, orang sholat sunat tidak berdiri duduk boleh nggak? Wasumiyatil Ka'bah itu kiblatan, dan nama Ka'bah itu kiblat. Kenapa? Li'anna al-musalliya yuqabiluha, karena orang yang sholat itu menghadap Ka'bah. Wa iya tuqabiluhu, dan iya juga, dan ia ya, Ka'bah itu menghadap dia. Menghadap. Itulah kenapa dikatakan Ka'bah saling berhadap-hadapan. Wa Ka'batan, dan namanya Ka'bah. Jadi tadi Ka'bah dinamai kiblat Ka'bah karena saling berkiblat, saling menghadap. Saling menghadap. Nah, kenapa Ka'bah dinamakan kiblat? Karena saling menghadap. Yang sembahyang menghadap Ka'bah, ya, Ka'bahnya menghadap yang sembahyang. Kemudian kenapa dikatakan wa Ka'batan, dikatakan Ka'bah? Ditaruh bumiha, karena segi empatnya. Segi empat. Wala yunafi'i ikhtilafu bukti ma baina arkanih, dan tidak menafikan akan persegi empat itu oleh ya berbeda jarak, berbeda jarak jauh, berbeda jauh apa yang ada di antara tiang-tiangnya. Kenapa? Li'anna qalilun, karena bahwasanya itu berbedanya cuma sedikit. La yunafi'i tarbiha, tidak menafikan persegi empat. Saya punya catatan ya, dalam kitabnya Fikih Ibadatul Haji Syekh Hasan Ayub, dikatakan tinggi 15 meter tingginya Ka'bah, 15 meter panjang bagian utara, panjangnya 10 meter bagian baratnya, panjangnya 12 meter, 12,15 meter. Bagian selatan, ya, 10,25 meter. Bagian timur, 11,88 meter. Ini kan beda-beda, tetapi bedanya cuma sedikit doang. Masih dikatakan segi empat, masih dikatakan segi empat. Ada di Indonesia Masjid Ka'bah, melihat, pernah,
Dobrolnya ya. Masjid Ka'bah. Ini belum buka apa kan? Khalid Tuhro berbeda lah kamu kan itu nanti. Dobrol kan ada kamu masjid Kubah Emas. Rame. Kamu nak kata yang lain? Banyak itu di orang. Illa idza ishtadda lahum al-lu'ab, kecuali apabila sangat oleh takut yang dibolehkan yang boleh. Jadi kalau kayak illa kalau gini berarti apa bolehnya enggak menghadap enggak. Jadi syiddatul khauf. Bagaimana tuh gambarannya? Bi an kana fi qitalin mubahin, dengan bahwa ada dia itu di peperangan yang perang melawan perang kafir, musuhnya dari depan yang melawan dari kanan, boleh tidak menghadap kita? Awalnya ini atau lainnya kafirin min sayyidin seperti lari dari air bah banjir, boleh menghadap kita? Awalikin atau kebanggaan, boleh lari dari semua yang wakaran lari menganggap enggak menghadap kiblat pun. Awsabuin atau lari karena sabuk binatang buas, ada macam bulu terkam. Awdar yasamirin atau ya, serangan musuh, mau diserang musuh mau di batok mau bunuh akhir yes. Walau mungkin mengistighfarmu dan tidak memungkinkan kapan ya tidak memungkinkan akan dia oleh menahan kita. Enggak mungkin untuk menahan kita keadaan seperti itu. Maka bagaimana? Ayo sholli kaimatan. Maka ia sholat sebagaimana mungkin, semampu mungkin, enggak menghadap kiblat. Walau masyian sekalipun sholatnya sambil berjalan. Kilah pada Nabi Hanifah kata yang ada bagi memahami Nabi Hanifah. Jadi kebalikan ini. Fardun kana di sholat lau nam'an ya khawfah khawtau. Baik keadaan sholat itu baik keadaan sholat itu perdu ataupun sunat yang dia takut itu. Baik perdu maupun sunat kalau sudah keadaan yang kayak begitu, boleh tidak menghadap kiblat. Malam perang yang lari dari kebanjiran. Yo, banjir rumah datang. Sebelum kita lihat ini, ada berita. Gombang tsunami, kita lagi sembahyang. Marilah, selamatin diri. Islam nggak support imannya sembahyang, semua nggak begitu. Islam nggak begitu. Jadi Islam tuh nggak takut, nggak. Sembahyang mau mati sakit benar. Melihat seperti ini Islam itu tidak tahu. Dunal istisqa, tidak ya sholat istisqa. Maka kalau sholat istisqa mesti menghadap kita walaupun umpama ya umpama gitu ya
turun hujan. Namun semuanya turun hujan kemukaan. Ya semuanya. Kecuali kebanjiran, mengalami lupak datang dan lagi. Kabur lagi. Wala i'adata 'alaik, dan tidak mengulang atas kamu. Enggak mengulang. Itu yang punya semuanya yang kayak gitu, enggak menghadap kiblat. Ya, ucap kacir. Tapi tetap dalam ibadah, enggak mengulang. Kenapa alil ajaz li syar'i? Karena lemah yang bangsa syara. Lemahnya karena bangsa syara. Secara syara. Fa'idha asolah khawfu, maka apabila berhasil oleh takut, rasa takut fi sholat, di dalam sholat. Kalau ada rasa takut dalam sholat, fala farqa, maka tidak ada perbedaan itu rasa takutnya. Baina ayyakuna awwal waqti, di antara bahwa ada rasa takutnya itu di awal waktu atau di akhir waktu, jadi ittifaq dengan sepakat para ulama. Enggak masalah. Mau takut jadi awal waktu, mau takut jadi akhir waktu, enggak apa-apa. Enggak menghadap juga. Yang penting adalah takut. Wa idza kana la'a fala bunya. Dan apabila ada rasa takut sebelumnya, sebelum waktu, maka kalau begini fala bunya enggak boleh, enggak mesti menghadap kita. Wa ayyakuna akhir waktihi, dan bahwa ada wa ayyakuna akhir waktihi bi aisyullah yasabila sholat awya zunnu dawam. Wa ayyakuna, dan bahwa ada takutnya itu akhir waktu, di akhir waktu. Biasa dengan sekiranya lah ya sahbi lah sunatan, tidak meluas. Maksudnya enggak bisa melakukan illa sunatan kecuali ya sholat. Kecuali melakukan satu sholat. Jadi dikatakan, dan bahwa anda akhir waktunya itu dengan ukurannya itu enggak bisa dia melakukan waktu itu kecuali melakukan sholat itu. Akhir waktunya segitu. Jadi batasan akhir waktunya segitu. Akhir waktunya seukuran dia melakukan waktu sholat. Inna awya tunu dama'na, atau dia menduga kuat akan senantiasa, maksudnya waktu sholatnya masih ada. Tapi itu udah akhir-akhir waktu. Baik akhir waktunya kayak gitu. Boleh juga menghadap juga. Tapi wakilah ada yang mengatakan ada pendapat lain, lapan kok tidak ada perbedaan. Di ada pada ini ayat mula baina awal waktu wa akhir, di antara awal waktu dan akhir waktu tidak ada perbedaan. Menghadap kiblat, menghadap kiblat ketika takut. Jadi tidak ada perbedaan pada ini juga di antara awal waktu dan akhir waktu. Tidak ada kilo mengatakan tidak ada perbedaan di hadap pada ini pula baina awal waktu, pada ini pula, pada ini pula maksudnya tidak menghadap kiblat. Di antara awal waktu dan akhir waktu. Jadi itu takutnya adanya baik di awal waktu maupun di akhir waktu.
Wa alam dan ketahui olehmu anakmu akan bahwasanya yajibu hukumnya wajib ala kulli man kana fi jaziratil bantani, hukumnya wajib atas setiap orang yang ada di jazirah Banten, di daerah Banten, inda sholati, ketika sholat. Jadi ada orang Banten ayat arifah min khatil istiwa'i, bahwa dia ayat arifah bergeser min khatil istiwa'i daripada garis istimewa, garis istimewa. Di sini ada garis balik, istimewa, garis ada. Khatul istimewa, suruh, antara suruh dan guruh, antara timur dan barat. Garis, garis istimewa ketika ada di tengah. Ini lagi garis-garis istimewa. Garis istimewa. Garis istimewa. Garis istimewa. Dia bergeser dari garis istimewa ila jihati yamin, ke arah kanannya. Kalau kita semuanya begitu, al-musawati yang dinamai Ushimali, dan Ushimali ya Ushimali, angin utara barat laut. Itu dibilang itu dibilang di dalamnya ada di dalamnya ya, dan derajatnya 26. Jadi kita miring yang begitu miring. Ini belum dukun di kita dalam bang dulu sekarang sih banyak apa kompas juga ya, canggih-canggih handphone ada kompas. Ya, dinamai dengan al-musammati bishimali, shimali ya, angin utara barat laut. Li'anna an shimali man manis takbala masyriqo bimik dari sitatin wa isrina darjata liyakun mustaqbil min ka'bah. Li'anna karena bahwasannya ya, arah tersebut yang tadi kita bicarakan an shimali itu dari sebelah kiri manis takbala masyriqo, orang yang menghadap timur. Bimik dari sitatin wa isrina darjah, dengan ukuran 26 derajat. Liyakun, supaya ada yang itu mustaqbilan lil qiblati, menghadap kiblat. Itu di dalam dalam iman. Ya. Enaknya di gambarnya kita bisa langsung ya. Zawiyatus Samsi 26 derajat. Li'anna Udul Bantani Janubiyun bimik dari Siti Nurajin. Li'anna karena bahwa Udul Banten, garis lintang Banten, daerah Banten Janubi itu mengarah angin selatan. Bimik dari Siti Nurajin dengan ukuran 6 derajat. Wa'udhu boleh mengatur lagi atau juga urdu dari putar lagi. Wa'udhu Makkah dan garis lintang Mekah
daerah Mekah, Shimaliyah, itu mengarah ke angin utara. Bimik dari Ekdal wa Islina derajat dengan ukuran 21 derajat. Wajur Makkah dan garis wujud Makkah min jazairil khalinati dari kepulauan-kepulauan jazir kepulauan al-khalinati yang dekat yang abadi wabuhal gharbi dan dia itu ya garis wujud Makkah Gorbinyu itu mengarah ke angin barat. Seratus wa sabakuna derajat itu ada 77 derajat. Wadul bantani dan garis lintang dari Banten pindah daripadanya kepulauan kepulauan apa ini? Yang terkenal Jazair Al-Khalidah Mi'atun wa'idah orang bangunan derajat itu ada 141 derajat Fawinatun la'ihima maka antara jarak ya, di antara jarak di antara tulaihima ya, garis wujud di antara panjang dan lebarnya garis wujudnya arba'atun di antara keduanya Mekah dan Banten itu ada arba'atun wa isruna darajat ada 64 derajat arba'atun wa isruna Fakahal Bantanu musahitan lirukni maka adalah negeri Banten itu mengarah ke rukun lirukni Yamani ini rukun Yamani rukun Yamani ya ini pokoknya arah ke negeri Yamani alladzi alaihi hajar aswad yang atasnya ada hajar aswad di pojokannya ada hajar aswad itu rukun Yaman itu kalau kita belum pergi haji ya kalau kita belum pergi haji wa alam dan ketahui oleh Mu'an al-Bainah Shimali wa Dawuri Ismail dan Darjatan bahwa di antara Shimal di antara Shimal di antara besaran sudut di antara wa'alam ketahuilah anna baina Shimali bahwa besaran sudut antara arah utara dan barat itu ada istina derajat ada 90 derajat di antara arah besaran sudutnya di antara arah utara dan barat itu ada 90 derajat wakada bainat darur wakada dan seperti ini artinya sama bainat darur di antara arah barat wal janubi dan selatan juga ada 90 derajat wa kala dan seperti ini ada 90 derajat bainal janubi was shawab di antara ya, selatan dan timur wa kala bainal shawab was shimali dan seperti ini artinya ada 90 derajat antara sobat timur wa simar dan simar simar ya utara
fa yusharatu baina shimali wa dabun, maka dibagi dua di antara shimal dan dabun, di antara shimal, antara utara dan barat, bagi dua antara utara dan barat. Fa kana syatru, maka ada setengahnya, khamsatan wa arba'una darajatan, ada 45 derajat. Fa yukhadhu min ji'ati ad-dabti, maka diambil dari arah barat ila ji'ati syimal, ke arah syimal, ya, ke arah utara. Sittatun wa isruna darajatan, ada 26 derajat. Fadhalika huwa kiblatu ahli jawa, maka itu namanya kiblat ahli jawa. Kita, ya, ini kita. Jadi diambil, diambil dari arah barat ke arah, ya, shimal ke arah utara, itu ada 26 derajat. Itulah kiblat ahli jamak, jawi jamak. Kita kayak gini gitu. Model begini gitu. Sama begini gitu. Yang Jawa namanya jamak. Ini diukur dulu, di rumah kan diukur. Ya, jangan semuanya-semuanya aja. Ada sahabat Nabi, sahabat Nabi ajak Nabi ke rumahnya untuk supaya sholat di rumah, supaya apa? Pengen pertama pengen disolatin Nabi, yang kedua yang bisa dia tahu ke arah kiblat. Ada juga orang begitu, dia ajak gurunya ke rumahnya, tolong sholat di rumah. Wa hadhihi suratu turi, ini adalah gambaran turi, ya. Wal qurbi, gambaran garis bujur, ya, garis bintang. Isurati baitul ibrati, pada gambaran baitul ibrah, kompas. Wa alaika asma'u manazilul qamar wal miyaqi min ma'rifatil qiblah, dan atasnya ada nama-nama derajat bulan dan arah angin, arah mata angin, untuk mengetahui arah kiblat. Masing-masing punya kedapatannya. Ini begini, kalau kita mau, ini enak nih. Kalau kita nanti mau mengukur arah kiblat, kita punya kompas, ini tingkatannya. Dari timur ke barat, dari timur ke barat. Jadi bukan lurus aja ya, ini sekitar 26 derajat. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang kompas, orang juga punya HP. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.